Tada! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, kali ini saya ingin ngebahas mengenai pajak. Pajak yang rencananya akan dinaikkan, yaitu pajak penghasilan orang pribadi. Ini keputusan yang memang harus ditempuh oleh Menteri Keuangan di saat sekarang pemerintah sudah defisit anggaran. Tapi saya sebagai rakyat jelata juga ingin menyampaikan pendapat, di mana kalau ngelihat solusi dari defisit anggaran itu ujung-ujungnya pajak rakyat juga yang naik, berarti nggak jauh beda dong dengan zaman penjajahan Belanda. Di saat pemerintah Belanda defisit anggaran, mereka menaikkan upeti pajaknya. Hanya bedanya kalau di sana mah sudah jelas itu penjajah, kalau yang sekarang ini bagaimana? Kan pemerintah ujung-ujungnya malah jadi naik pajak. Di sisi lain, ini bertentangan dengan keinginan Pak Jokowi yang katanya harapannya itu menggenjot daya konsumsi rakyat. Otomatis dengan naiknya pajak ini yang ada malah menurunkan konsumsi rakyat. Ditambah lagi bukan hanya pajak penghasilan yang wacananya itu akan dinaikkan, yaitu PPN juga yang konon katanya sampai 15%. Ya intinya ujung-ujungnya pajak. Yang harus ngebayar pajak itu udah jelas rakyat. Kalau dalihnya defisit negara itu sekarang hanya karena untuk membantu masyarakat dalam bentuk bantuan sosial, ya yang udah jelas dulu dong diurus. Itu bansosnya itu kan ada yang ngorup. Yang jelas tuh banyaknya itu dari partai yang sedang berkuasa sekarang tuh. Pak Jokowi juga sebagai pengurus partainya, itu juga dong yang harus digali penyelidikannya gitu. Bukan malah jadi solusinya, ujung-ujungnya ya rakyat juga yang harus bayar. Naik pajaknya, diperbesar gitu kan, digedein. Upeti kurang, upeti cenah gitu kan, sama dengan kayak gitu dong bahasanya. Dan ironisnya, ini pendapatnya nih sama seperti yang disampaikan oleh Mas Said Didu di video MSD channel. Mas Said Didu sedang ngobrol dengan Bung Her Subeno mengenai hal ini. Di mana sudut pandangnya itu, di saat yang taat pajak, yang wajib pajak, itu pajaknya ngegedein, makin bengkak yang harus dibayar, makin diperes gitu kan. Tapi kok para pengemplang pajak lagi diupayakan untuk aman dari tuntutan. Ya, bingung kan? Yang taat pajak, pajaknya digedein, yang harusnya kena tuntutan denda ataupun pidana karena kasus pengemplang pajak, dikasih keringanan. Bahkan sekarang ini yang lagi diajukan oleh Bu Sri Mulyani ke anggota DPR mengenai keringanan tuntutan para pengemplang pajak. Gitu aja coba dari saya. Bagaimana menurut sahabat semua juga? Cobalah tuliskan di kolom komentar gimana pendapatnya. Mumpung posisinya ini masih wacana, tapi udah ada nilainya gitu, udah keluar. Yang katanya tenang, tidak akan berlaku mulai tahun 2021, tapi berlakunya tahun 2022, ya tetap aja bakal diberlakukan. Justru di saat seperti ini, saya sebagai rakyat jelata juga menyampaikan pendapat. Kalau ujung-ujungnya solusi untuk menangani defisit pemerintah hanya dengan menaikkan pajak, yang ujung-ujungnya rakyat juga yang menanggung, gak ada bedanya dengan penjajah. Cari dong solusi lain yang lebih kreatif. Gimana sih? Mending kalau misalnya pajaknya naik itu karena fasilitasnya juga sudah nyaman, baik fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas infrastrukturnya sudah baik, kan pajaknya naik juga. Bayar toh masih tetap bayar, mahal. Kan tohnya juga udah dibeli orang, gitulah ya. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.